teman-teman. Kita lagi ada di BEC. Nah, BEC itu terkenal banget sama tempat-tempat yang jual elektronik. Nah, sekarang BEC udah ada 2 gedung. Yang gedung pertama, dia emang jual elektronik dari paling bawah sampai paling atas. Terus sekarang di gedung keduanya, dia ada tempat makannya, ada tempat jualan pakaian, ada tempat karaoke, ada tempat nonton. Jadi lebih lengkap. Nah, mungkin itu adalah inovasi yang dibuat oleh BEC. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Kalau buat anak kecil tuh ada kayak tempat mainan kayak Game Master begitu. Kalau buat remaja tuh di sini sekarang udah mulai ada toko-toko kayak baju, sepatu, kalung, pernak pernik gitu. Itu kalau buat dewasa ada elektronik kan, HP, laptop, ada karaoke, ada bioskop juga. Intinya untuk semua kalangan sih kalau BEC. Tingkat harganya, BEC tuh punya harga yang bersaing karena dari tiap toko tuh jual barang yang sama tapi harganya tuh beda-beda. Jadi kalau buat di BEC tuh jangan ragu untuk nawar ya teman-teman. Untuk nilai kelebihan yang ditawarkan oleh BEC, ada yang satu tuh kelengkapan, terus yang kedua adanya jual beli yang lebih murah, bisa melakukan perbaikan, bisa servis laptop kayak gitulah. Terus untuk bagian yang gedung baru itu lebih nyaman daripada yang gedung lama. Yang gedung lamanya ya masih kurang ada perubahan gitulah. Selain itu juga bisa untuk rekreasi keluarga, jalan-jalan keluarga, karena bukan cuman bagian elektronik aja, di sini juga ada baju, terus tempat permainan, bioskop, ya buat keluarga gitulah.